Ini dijual, guys. Bah, suaranya, bah, cek, bah. Wah, mantap, guys. Banter, guys. Banter, guys, suaranya. Wah. Enteng kuat ya bojile. Ini si bocil. Okay guys, welcome to this channel. Of course, still on the channel, Laring Kelen Hunters, Indonesia for official YouTube. It is media sharing. Share information and story about Comunitas the entire archipelago in slopes Mount Kelen Kediri Regency East Java Indonesia. Like, comment, share, and subscribe anywhere. Ini dijual, guys. Ini mintanya 3 juta sama kemulnya. Set tinggal pakai berarti, Mbak, nggih? Tinggal pakai. Yang itu berarti minta 28, Mbak. 28. Yang devil 28. Nah. Murah, guys, tinggal pakai ini. Ini sama kemulnya juga tinggal pakai. Krimping full ya. Full krimping. Terus jamangnya yang terbuat dari dream ya. Ini tembus, guys. Ya. Ini lengkap, guys. Coba kita cek lagi ya. Untuk para pemirsa mungkin belum begitu jelas dengan apa tentang tembusnya. Kalau sebaiknya kita teropong dari belakang. Dari belakang kelihatan. Ini pemirsa. Ini udah betul-betul tembus, pemirsa ya. Ini dikatakan jarang tembus. Patah plong. Nah. Full krimping. Berapa pak ini tadi pak? Itu 3. Yang ini? 3. Yang ini 28. Nang ini emas, anu enggak? Juga kemulai barungan. Ini nanti kita akan ditunjukkan dengan. Jadi lukisannya kemulai barang yang ini punokawan. Oh, punokawan. Lukisannya punokawan kabeh pak. Punokawan semua. Ini lambangnya Petruk. Punokawan ini ya. Ini pun Dugi Pundi mawon, Mbah. Jawa Tengah. Wis ada dong Gresik ya. Pentas ya. Pentas dari mana-mana gitu. Ini berarti udah melintang buana. Iya. Seluruh Jawa Timur ya. Jawa Timur, Jawa Tengah berarti. Nah, ini ya. Yang devil. Melang buana. Ini yang devil, guys. Iya, lagi apa, Bang ya? Lagi ngetren saat ini, Bang ya. Devil ya. Ngetren saat ini. Baik areal Kediri, khususnya Malang pada umumnya, ini yang udah mulai terpakai. Kereng, guys. Dan inilah, disini memang bukan hanya tentang bantengan dan kuda lumping. Ini ternyata juga ada yang lain ya. Di sini sangat apa ya? Bisa dibilang ini komplit, Bang, di sini, Bang ya. Komplit ya. Tempatnya di rumah tua. Tempatnya memang di rumah tua lah ini ya. Dapat Anda lihat sendiri berapa apa ya dibilang itu seperti pelengkap dong ya. Iya, betul. Pelengkap. Nah, ini ya. Kamarnya juga ada. Karena koleksinya banyak jadi ini dijual ini 2, guys. Ya. Nanti kita akan tunjukkan kemulnya. Yang dia bilang tadi tembus kemul tembus ya. Iya. Kemul tidak tembus seperti gambar punokawan tadi. Kita masih menunggu dan kita ini berada di markasnya markas dari kuda lumping ya. Sama kedai kuda lumping. SKM pemirsa yang sudah tidak asing lagi buat teman-teman yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah ini di depan kita itu ada kuda lumping, ada bantengan juga.
Ini pemirsa, ini adalah kemul yang bentuk mengkawan. Kemulnya sih. Nah ini kita lebih dekatkan lagi. Ini kemulnya. Wis karing gawe siap pentas. Ini tinggal pakai dengan harga 3 juta dan 2 juta 800. Dan 2 juta 800. Ya. Itu wong meter Mas. 3 meter. 3 meter wis kan. Panjang guys. Iya. Ini hampir sama ya panjangnya. Kalau yang di depan kita yang penuh kawan ini sekitar 2,5 meter. Nah, ya, itu 3 meter. Bisa kita buktikan. Kita buktikan penjelasan. Nah, lihat. Jelas. Seper. Jadi pemirsa semuanya tahu bukan hanya dibilang nanti di sana bohong. Kita enggak bisa. Ya, memang panjangnya sebelah sini, sebelah selatan. Dan inilah. Nah, ini besarnya pun sama bisa ya. Enggak sama, sama. Sama. Nah, ini motifnya 3 meter sama 2. Ini 3 meter yang original, guys, ya. Itu yang kemulnya yang devil ini 2,5 meter. Itu harganya 28, ini harganya 3 ya. Tinggal pakai siap pentas. Jadi mulianya ini gimana pun ada berada. Mungkin di sini kita akan lebih dekat lagi ya. Jadi kita biar tahu semuanya pemirsa biar tahu. Inilah kemulnya, kemulnya. Di sini pun ada. Kalau aslinya ini pasti ada ini ya, ada kemulnya. Itu pun disak sama dengan belakangnya. Sama dengan belakangnya. Setelan. Setelannya. Nah, dilihatkan setelannya. Dan ini inilah barengan masa kini. Ya. Barongan devil. Barongan devil masa kini ya. Ini yang udah ditawar berapa tadi Kak? 25, mintanya 28 itu. Yang ini yang 28 tadi ya. Iya. Yang 28. Jadi kalau boleh dibilang ini sangat sangat dan sangat murah pemirsa. Murah, tinggal pakai siap pentas. Ya. Sangat murah dan murah. Apalagi kalau Anda bisa apa ya? Bisa datang langsung ke sini ya di markasnya. Selain itu untuk para sahabat semuanya ini yang ingin ingin sekali mengundang ya dan mengundang dari jaranan kalau ya. Sini nih bisa berbual langsung dengan nomor yang ada di bawah nanti ya nanti di yang ada di kolom deskripsi kita kasih nomornya ya. Jadi untuk para sahabat semuanya para pemirsa Jati Mulyono juga Laren Kota Antar. Hari ini kita kolab. Karena malam hari ini kita enggak sendirian. Nah, ini kita bersama ini. Laren Kota Antar. Kita sama-sama nembak ini ya. Sama-sama nembak. Dan di depan kamera ini adalah simbahnya. Simbah atau yang membikin barungan ini ya data asing. Ini seniman. Seniman Indonesia. Yeah. All round way, sembarang bantengan, jaranan, sembarang barongan. Apa ya bisa bercermin sama beliau ini? Kalau mau belajar sini boleh lihat katanya sama. Ukelannya enggak sudah enggak bisa diragukan lagi. Kalau tarian Mas Akin ini enggak seberapa karena tarian Mas Akin itu hanya berapa mbak tadi? Untuk ukuran saat ini enggak lebih. Ukurannya hanya sekitar 3 ya, Pak. 3-4 ukuran. Tapi kalau kita berlatih sama Simbah ini lebih dari itu. 24. Ada 24 ukuran. Ada namanya sendiri-sendiri. Itu pun ada namanya. Ada namanya sendiri-sendiri. Kapan-kapan kita review. Kapan-kapan kita akan mencoba ya untuk belajar dalam lagi tentang tari-tari nama-nama tari terus yang lain gitu ya, pokok ada hubungannya dengan pementasan kesenian ataupun tari yang ada di Jawa Timur khususnya di Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri ya. Sama Mbak Semilir ini. Kesempatan hari ini juga Mbah suaranya Mbah, cek Mbah. Coba ini cek suara.
Wuh, mantap ya. Gue anter, guys. Gue anter, guys, suaranya. Wah. Wow. Enteng kuat ya bocile. Ini si bocil. Kuat ya si bocile. Enteng. Oh, enggak kesel cara ngene. Selain ini ada tiga tadi yang dibilang katanya bantengan ya, kita coba mereview lagi ke bantengan ini ya. Ini bantengan ini nanti kita bisa bertanya sama bapaknya. Ini yang ini ada satu, biasanya ada berapa mbah? 6 atau 7 mbah? 6 ya mbah ya? 6 anu dipinjam ya? Iya dipinjam. Biasa guys ya, jadi orang dipinjam seniman, seniman biasa ya. Boleh dibilang tidak ada istilahnya hitung-hitung duit, enggak ada alhamdulillah. Semuanya saudara. Semua saudara. Semua saudara, jadi kita semuanya wajib menghargai para seniman, apalagi kita masih tergolong muda. Dan nantinya ini mungkin bisa ditanyakan ya, ini untuk bikinnya, nah ini ya, bikin banteng ini memang ini sangat, kalau boleh dibilang ini terlihat sangat form sekali ya, sangat form lain dari yang lain. Kalau ini matanya hidup, ini matanya hidup saya, tajam sorotnya. Nah ini dari atas kita review dari bawah gitu ya, tanduknya asli ini. Ini tanduk kerbau ya. Ini kerbau mbak ya? Asli kerbau. Asli kerbau. Pembikinan tahun 1924. Nah, 1924. Tua guys ini guys. Ini berarti kita belum lahir, beliau sudah dilahirkan ya. Sudah dibikin. Nah, bantengan ini. Kawak guys. Kawani ini. Ini tidak ada yang berani memegang. Selain kita pun memegangnya pun tidak boleh sembrono saya. Karena kalau lihat dari sisi sini, nah sisi ini sudah terasa porong saya seperti hidup memang hidup. Berkedip loh ya. Ini mining stand sendiri ini bolak balik ini. Oh desain ke diri mbak. Di universitas. Ya. Diri. Bolak balik. Oh nah, ini sudah mantap nama kesenian kita di. Di Institut Negeri IAIN ya. Ya. IAIN Kediri. Untuk sahabat semuanya, kalian yang mau kalian yang dari aduh bang, kita akhiri biar penasaran, insya Allah kita nanti next video kita sini lagi ya. Yang jelas semangat terus kita kerja berjaya bersama Pak Mulyani dan Larang Pusaka. Nah, ini guys. Oke, sama berbisa ketemu lagi di lain kesempatan. Tapi jangan lupa nanti yang suka silakan di like, komen, share, bang. Kita tentunya subscribe supaya kita lebih seregep lagi kontennya, iya bang. Dan seregep. Dan seregep konten pemirsa. Sambil kita mengerumuri budaya Jawa ya. Nanti jangan sampai nanti budaya kita akan terkikis oleh kemajuan zaman. Teknologi betul. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.